Musika. Hello, good evening Amerika and selamat pagi Indonesia. Welcome to Bincang Karya, in short Bianca. In English it's Creation Talk. It's a multi-stakeholder discussion forum initiated by the Education and Culture Attaché of the Indonesian Embassy in Washington DC. The prime objectives of this forum is to discuss ongoing research, propose alternative solution, and foster collaboration in research and education. Today's webinar aims to establish direct communication and collaboration in the field of education human resource development between higher education in the USA and Indonesia. To increase the numbers of Indonesians pursuing a higher degree in the state under the Indonesian government scholarship, such as LVDP, Indonesian Endowment Fund for Education, under the Ministry of Finance. Let me introduce myself. I am Wawan Eso Herman, Dean of Faculty of Sports Science, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia. And also the representative of the Council of Rector of Indonesia State University, or MRPTNI, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. In today's webinar, we have invited three representatives from American University and three Indonesian students who are now pursuing a doctoral degree and master degree in America, and one of them already finished her study from Texas A&M University. This webinar will be conducted in English and Bahasa Indonesia. Before the discussion begin, let's see a short video of Bianca. Before we start our main discussion session, allow me to invite Professor Poppy Rufaidah to convey her opening remark as an education and culture attaché, the Indonesian Embassy in Washington, D.C. Good evening, America. Good morning, Indonesia. Welcome to the webinar of Bincang Karya or Creation Talk or Bianca. This is the 21st session of webinar hosted by Indonesian Embassy in Washington, D.C. We also would like to thank for the support from Indonesian Embassy in Washington, D.C. On behalf of the Charge the Affairs, Mr. Iwan Freddy Haruswanto, would like to thank for the support from all the audience and also our partner. We also would like to thank for the support from Indonesian Endowment Fund for Education, Ministry of Finance, and also Council of Rector, Indonesian State University. The webinar of Bianca for this session are discussing about how to increase Indonesian preference to study in the US in the field of education and human resource development. This webinar also is a medium to increase the engagement between Indonesian higher education and US higher education, particularly to increase the engagement in research and education. We also looking forward for having more engagement and discussion
from our partner university, such as University of California at Berkeley and Texas A&M University. We would like to thank for having our Indonesian student to study at your university. Thank you for supporting Dr. Nujul Isna, who has just graduated from Texas A&M University doctoral program. We also looking forward for having a great success from Miss Meti Patikawa and also Miss Ratih Apsari, who study at doctoral program at University of California, Berkeley. We also would like to thank to Professor Wawan, the Dean from University of Negeri Yogyakarta, who become the session chair for today's webinar. Webinar of Bianca has been done since 2020 last year until 2021 now, and we are going also to host the webinar for next week in the field of information science. So let's open for discussion this webinar. Looking forward for having more students to study in the US. Thank you so much. Thank you, Professor Poppy. Next, we will have remark from Ibu Rumtini, PhD, Head of Scholarship Selection and Recruitment of LVDP. Ibu Rumtini, PhD, the floor is yours. Thank you, Prof. Wawan. Selamat pagi untuk Indonesia, selamat malam untuk US. Pagi ini kita akan maksud saya, pagi ini saya mewakili LVDP untuk menyajikan program-program beasiswa LVDP 2021. Saya mohon izin untuk share PPT ya, Prof. Wawan ya. Ini kan langsung presentasi atau bagaimana? Oke, okay, baik. Silakan ya. Baik, saya mohon izin untuk memaparkan kebijakan-kebijakan beasiswa LPDP untuk tahun 2021. Mohon maaf Pak sebentar. Baik, apakah layar presentasi saya sudah terlihat, Prof. Wawan? Ya, sudah, Ibu. Oke, okay, baik. Ya. Baik. Terima kasih. Oke, okay, baik. Sekali lagi, selamat pagi untuk Indonesia dan selamat malam untuk teman-teman dan yang di Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian atau teman-teman atau para peminat beasiswa LPDP, seperti sudah berulang-ulang kami sampaikan bahwa saat ini LPDP mengelola tiga area penting untuk Indonesia. Yang pertama adalah sebetulnya yang di tengah, Indo-One Fund. Kemudian yang kedua scholarship dan yang ketiga research. Endowment Fund ini adalah dana abadi yang saat ini sudah mencapai 90 triliun lebih sedikit, 90,4 triliun. Cukup banyak dan cukup besar. Kemudian hasil daripada pengelolaan dana abadi di sini digunakan untuk yang pertama adalah scholarship, kemudian yang kedua untuk research. Perbandingan antara scholarship dan riset ini sampai saat ini porsinya masih riset, scholarship itu masih 90%, kemudian riset itu hanya sekitar 10%. Tentunya nanti ke depan makin lama akan scholarship-nya akan turun, kemudian risetnya yang akan naik, mudah-mudahan seperti itu. Kemudian untuk scholarship, sebentar saya slide slide
Nah, untuk saya slide untuk scholarship seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa 90 T, jadi 9,11 malah di sini. Ini adalah yang dikelola sampai tahun 2021 ini. Kemudian untuk beasiswanya pada saat ini yang sudah diberikan beasiswa sejak tahun 2012 sampai saat ini kalau diakumulasi sudah sekitar 28.000 begitu penerima beasiswa LPDP, di mana di sini 13.000 hampir 14.000 itu merupakan alumni. Kemudian yang ongoing sekitar 6.400. Kemudian sisanya adalah yang belum berangkat dan sedang kami persiapkan untuk berangkat. Kemudian kalau dibandingkan antara program master dan program doktoral, di sini memang saat ini posisi atau perbandingan antara master dan doktoral, master masih jauh lebih tinggi angkanya dibanding doktoral, seperti bisa kita lihat dalam grafik ini. Kemudian kalau dibandingkan dalam negeri dan luar negeri, untuk program master luar negerinya ternyata lebih banyak. Untuk program doktoralnya yang lebih banyak dalam negerinya. Kemudian ini adalah sebaran daripada penerima beasiswa kalau dilihat secara geografik di Indonesia. Yang terbanyak memang di sini masih kita lihat adalah di Pulau Jawa, tapi juga bisa dipahami bahwa karena penduduk di Pulau Jawa itu jauh melebihi dari kota-kota yang lainnya. Kemudian ini penerima beasiswa yang sedang belajar, sedang ongoing. Di sini terbanyak di Eropa, itu 15,86% sendiri, kemudian Australia 6,57%, Amerika 6,09%, jadi antara yang ke Amerika dan ke Australia hampir sama. Kemudian di Asia sendiri itu hanya relatif kecil, yaitu 2,58%. Kemudian yang Afrika itu kecil, dan di Indonesia yang terbesar adalah di Indonesia. Seperti ini memang penerima beasiswa yang belajar di Indonesia itu jauh, masih lebih banyak komposisinya saat ini. Kemudian ini para alumni kita yang sudah muncul di banyak muncul di media-media begitu dan menjadi tokoh-tokoh dari berbagai area kedisiplinan seperti bisa kita lihat di sini. Di sini ada Mas Bilpa, ada Risa Santosa, ada Dewi Nur, ada Andi Taufan, kemudian ada Andi Rizki, Billy, ada Mas Billy ini Mambasar, kemudian ada Putri Nadiro, ada Dodi Tanota, dan ada Diaroro. Nah, tentunya ini ke depan akan menyusul lebih banyak lagi, juga akan disupport dari teman-teman yang sekarang sedang studi di USP. Oke, juga di sini ada Giri, ada Ramda, ada Firman, ada Priscilla, dan ada Mas Brenaf. Mohon maaf, ini agak saya get stuck ini PPT saya, tidak tahu kenapa saya stop sebentar ya Pak Iya, Wawannya. silakan ya. Baik, akan saya share lagi. Nah, ini adalah program-program beasiswa tahun 2021 yang tetap dilaksanakan oleh LPDP, yaitu tiga kategori besar, afirmatif, targeted, dan umum, di mana masing-masing kategori ini mempunyai sub scholarship begitu. Kalau di afirmasi, di sini ada beasiswa untuk mereka yang berkebutuhan khusus,
Kemudian ada beasiswa untuk daerah afirmasi. Kemudian ada beasiswa untuk mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera, dan ada beasiswa santri, di mana ini semua adalah master dan doktor, kecuali untuk program beasiswa santri untuk tahun 2021 hanya diperuntukkan untuk yang keluar negeri, tetapi yang lainnya bisa dalam negeri dan luar negeri. Kemudian untuk targeted group ini ada beasiswa untuk PNS TNI Polri. Kemudian ada beasiswa yang kewirausahaan. Dan satu beasiswa lagi yang ada di targeted sini yang paling baru, paling fresh di 2021, bahkan sekarang ini sedang dalam proses seleksi, yaitu beasiswa pendidikan kader ulama. Ini yang terbaru, tapi beasiswa kader ulama ini untuk dalam negeri. Mohon izin Bu Rumtini, Ya, Mbak. waktunya 1 menit Oke, baik, lagi Mbak. Ibu. Ya, terima Baik, kasih. baik, Ya, baik, baik, mohon baik. maaf. Ya. Kemudian untuk yang umum, di sini ada beasiswa umum, beasiswa reguler, kemudian ada PTUD untuk beasiswa yang khusus di top-top di universitas topnya dunia. Kemudian ada beasiswa co-funding. Ini adalah beasiswa untuk tahun 2021. Ini beasiswa yang di mana LPDP tetap menyelenggarakan beasiswa yang tadi 3 kategori, kemudian berkolaborasi dengan Kemdikbud Ristek. Ini ada yang di kelompok B ini. Ada Kampus Merdeka, ada program dosen dan tendik, ada program guru dan tendik, ada program vokasi, ada program prestasi, dan ada program beasiswa kebudayaan. Apa saja yang di-cover dalam beasiswa LPDP itu cukup cukup bagus. Di sini adalah yang dalam kelompok pendidikan begitu, itu yang di-cover adalah registration fee, kemudian tuition fee, book allowance, dissertation funding, kemudian international conference, international publication, dan graduation. Kemudian tambahannya adalah tambahan atau biaya pendukung, ada transportasi, kemudian visa, health insurance, living insurance, settlement allowance, family allowance, dan emergency fund. Kemudian seleksinya di sini tetap seperti biasanya, bahwa seleksi dimulai dengan seleksi administrasi, kemudian ada seleksi substansi, kemudian ada seleksi interview. Satu hal yang khusus di sini untuk PTUD itu tidak melalui yang namanya seleksi substansi. Namun program-program, semua program beasiswa yang lain semuanya melalui seleksi yang di sini mulai dari seleksi administrasi, seleksi substansi, dan kemudian interview. Ini adalah yang khusus untuk PTUD yang baru saya sebutkan bahwa tidak melalui seleksi substansi. Oke, baik. Saya kira yang tersebut adalah informasi yang perlu saya sampaikan, Prof. Pawan. Nanti kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusi selanjutnya. Saya serahkan lagi ke Prof. Pawan. Terima kasih. Thank you, Ibu Rumtini, PhD. Our audience, we will have a special question answer in the last part of this session. So keep your question and write down on chat box, because we will have another question answer about LPDP in the last part of our forum. Then now we will start our main session. I would like to introduce the speaker of today's webinar. First is Dr. Khalil M. Dirani. He is Associate Professor and Educational Human Resource Development Program Chair. And I heard that he is President-elect of Texas A&M University, College Station, Texas. And the second is Professor Marcia Selins. She is from Evelyn Louis Corey, Professor of Instructional Science, Graduate School of Education, University of California at Berkeley. The third is the Dr. Tessa Sengupta Irving from Learning Sciences and STEM Education,
Head Graduate Advisor, Graduate School of Education, University of California, Berkeley. We are going to have discussion of the presence of speaker. All right, let us welcome Dr. Khalil M. Dirani for 10-minute presentation. The floor is yours. Thank you so much for having me this evening. Good evening, everyone. My name is Khalil Dirani. As mentioned, I am associate professor and the program chair of the Education and Human Resource Development Program at Texas A&M University. If you can share the slides with the rest of us, that would be great. Yeah. Okay. All right. So I will talk a little bit about Texas, the program, and the different degrees within the program. As I said, I am the program chair, and as you see, the color maroon. Every university has its own color, so the color of Texas A&M University is maroon, which is dark red. And we are in the state of Texas. And the state of Texas, we have, as you all know, we have NASA. So the Texas A&M University usually gets funding for, we call it, it's a land grant, sea grant, and space grant, which is a privilege to Texas A&M. And as you know, Texas, we have oil, and that gives more resources to Texas A&M. Texas A&M is one of the two bigger universities in Texas. The other one is University of Texas. But these are the two biggest universities. We have around 70,000 students, 55 undergraduate, around 55,000 in the undergraduate programs, and around 15,000 in the graduate program. A little bit about my background. Originally, I'm from Lebanon. I received my bachelor's degree at American University of Beirut in Lebanon and my master's degree at Lebanese American University, also in Lebanon, in Beirut. And I finished my doctorate degree in human resource development at University of Illinois in the United States of America. I've been with Texas A&M for 7 years, I am so proud to represent the university. I am also president-elect for the Academy of Human Resource Development. It's the main organization that deals with research in the field of human resource development. I come from humble backgrounds. My parents are very hardworking parents, and they believe in education. And here I am, program chair and president-elect for an association. So I invite all of you, if you're interested in higher education, to pursue your dream. My research interests are and teaching interests at the same time, mostly are international human resource development. I look at learning cultures in organizations. I look at network collaboration, how teams, multidisciplinary teams, collaborate together. I look at the learning organization and workplace engagement. And I've been focusing on leadership and talent development in times of crisis like the pandemic we're having. Next slide, please. A little bit about the program. Usually human resources, if you think of human resources, it's in the School of Business or the College of Business. But because we're dealing with the human resource development, we're located in the College of Education. And we have three programs: undergraduate bachelor's degree that offers a human resource development degree and technology management. We have a master's program that has two specializations: human resource development and adult education. Also, we have a PhD in human resource development and adult education. I will talk more about these in the next slides. So, next slide, please. So what do students, when they come to us, what do we prepare them for? Students, they will become experts in improving learning and performance with individuals, groups, organizations, and in different contexts, like local context, community context, organizational, national, international contexts.
And students become, we call them scholar practitioners, using the scholar piece to inform practice at the PhD level and become leaders of practice when they get their degrees, the master's or the bachelor's degree. And they become lifelong learners, leaders in career development, training and development, and organizational development. Next slide, please. Yes, thank you. So for our bachelor's students, most of the graduates, they go on to work in entry-level leadership positions in human resource development, in technology management, cybersecurity, in different industries and businesses. Our master's students also become leaders in businesses, in social services, in colleges. Some of them become consultants and, or self-employed in training. Some do executive coaching, some work in hospitality. So different places for our students who would want to become agents of change. For our PhD students, most of them become scholars. They take positions in academia. Some of them are big leaders. We have a couple of graduates who are leading American Football League enterprises. Another one is working with Disney World. Another one is working with ESPN, leading their training and development programs. We are an internationally known, award-winning faculty. Most of my colleagues are leaders. Like, I am the president-elect of the Academy of Human Resource Development. I have colleagues who have very high positions and leadership positions in their in other associations. We have faculty who are editors of journals like Journal of Human Resource Development Quarterly. We have a culturally diverse student body. For example, last Friday we were having, actually 2 Fridays back, we were having a Thanksgiving luncheon, and there were around 35 students and faculty members sitting at the table. We counted 16 countries in addition to Texas and other states in the United States. So we have a very culturally diverse student body. As I mentioned, we have very qualified undergraduates and graduates, and our students are well represented in different associations and organizations, and most of our students receive awards all the time when they present their research. Next, please. For learning in our program, classes, we offer classes online, we offer classes hybrid, we offer classes face-to-face. Students are able to attend events and seminars on different research topics. There are study abroad opportunities. I took my students a couple of years back to United Arab Emirates. Other faculty took their students to Portugal and France, and this year they are taking their students to Italy, and we have lots of support from the university to do that. So university takes some responsibility in supporting students who want to study abroad. Students have the opportunity to present in conferences and to conduct research on their own or with faculty. We also have support for conducting research. We have excellent resources. The University of Texas A&M University, we have a wonderful library that is one of the biggest libraries in the nation. We have librarians who can support students who want to conduct research. We have several databases that we can help students with. We can support students. We usually support students who want to present at conferences, so we pay them some money to travel, to go to conferences. And we have student organization that students who join our program automatically are part of that student organization. Next, please.
These are some of the program faculty. As I mentioned, Dr. Mary Alfred, for example, she's from the Caribbean. She's our department head. Myself, I'm from Lebanon. Dr. Michael Byerlin, he's a full professor. He's originally from Indiana. Dr. Zhao Wang, she's a professor from China. Dr. Rumel is from Texas. Dr. Jungwon Kim, he's from South Korea. And Dr. Larry Dooley is also from Texas. But we have so many different faculty from different countries. This is just a sample. For our bachelor's degree, it's a 120 credit hour degree program. It's on campus. If you're an international student, you must complete a professional internship in your last semester to be able to graduate. And students can earn a minor in business administration or in cybersecurity. We also have a 37 credit hour master's degree. We don't require GRE for that master's. The thesis is optional, but students have to complete a professional portfolio in the last semester of their coursework. For our PhD, next slide, please. It's 72 credit hours with a master's degree. Also, GRE is not required. We waived that. We found that GRE does not correlate well with the student performance, so we replaced that with other indicators of success. Major milestones: you need to finish your coursework, qualifying examination, preliminary examination, you have a proposal defense, and then you write your dissertation. BS is Bachelor's of Science, by the way. These are the admissions requirements. You have to apply for our program. There's an application. You need the official transcripts, TOEFL or IELTS, which is the international like English test. For us, there's an application statement. There's a current resume, three references, and as I said, no GRE required. And there's another list for the undergraduates. If you click on the undergraduate requirements, it will take you there. Next, please. The deadlines for application, August 1st and February 1st for the Bachelor's of Science. For the Master's, it's August 15th for the spring semester, February 1st for the fall semester. For the doctoral program, it's December 1st. We only accept for fall semesters. It's only one time. We do our, so tomorrow is the deadline. We're doing the reviews in December. We do interviews in January and decision letters in February. Next, please. For financial aid information, that's the link, or if you want to calculate your tuition for our program, that's the tuition calculator. You can do that. And if you need more information, next slide, please. For the bachelor's degree, you can contact Miss Amy Whitesell. And for the master's degree, you can contact Mrs. Devin Fema. And for the PhD, the director of academic advising, Mrs. Kelly Smith. Or you can contact me anytime you wish. I'm happy to answer any questions you have. Thank you, Dr. Irani. Please. Bianca. Thank you, Dr. Dirani. It was a thank you. Great presentation. And then we'll come to the next speaker. Professor Marcia Seelins, the floor is yours for 10 minutes in advance. Please. Hello, it's very nice to be here and to hear about all the excellent work that's going on in Indonesia. I've had an excellent time visiting Indonesia on several occasions, and I'm very impressed with the work that you do. I was asked to give a brief overview of the kind of research that we're doing at Berkeley, and I'm very happy to share with you
a few insights into our work, and I did introduce some of the faculty that do that work at Berkeley. I highly encourage you to collaborate with us. We'd really like to build additional international insights into education, and your contributions would be extremely valuable. I'm going to share my screen, I guess, or would you like to share? Yes. Maybe it's better. Oh, here it is, I guess. This is going to work. Okay, can you see my screen? Yes, bro. Is it working? Yes. Yes, okay, good. So we are very proud of the research that we do at the University of California, Berkeley, at the Berkeley School of Education. Recently, we've been organizing our thinking around four broad themes, and I'm going to just give you brief insights into the kind of things that are going on across these four themes. I will introduce you to some of the faculty that are doing that work. I will be happy to answer questions in the future or at the end of this talk. I'm not sure exactly what the format is for today. For example, in our theme having to do with creating deeper equity, one program that is currently under investigation at Berkeley includes both myself and Dr. Sengupta Irving, who is also here today to talk about our work at Berkeley. And we have a number of other collaborators, some former and current students, and we also collaborate with teachers and students in our surrounding area. For example, in this work, we are investigating a problem that is very relevant to our inner city students in California, and it has to do with urban heat islands. The focus of this work on anti-racism, investigating science education, is to really bring the work of science home to the students in our communities and to have them connect complex, difficult science concepts to problems that they care greatly about and want to solve. So one of those examples concerns urban heat islands. How many people listening to this are familiar with the concept of urban heat islands? I don't see very many hands raised. So this is a concept that has to do with the variation in temperature in neighborhoods, depending on a number of trees, the amount of concrete and asphalt, et cetera. We can see differences of 15 degrees between certain areas that have high density of buildings and areas that have more parks and trees. And these are very dangerous situations for the residents of those communities. So our students explore urban heat islands and investigate solutions. This material is open source, freely available, and we'd be happy to collaborate with others who might want to use these materials in their school. A second example that I'd like to talk about is led by Dora Abramson, who is currently the advisor of one of our lovely students from Indonesia. And Dora's work is on embodied design, and it fits into our theme of broadening who learns. Dora, for example, is interested in encouraging students to take advantage of their personal bodies to think about complex math concepts. In this example, Dora is introducing the number line by involving people actually thinking about their own leaning forward and back to appreciate how to balance an equation or an expression. And this work has really so many valuable implications for learners around the world. It often brings in students who might otherwise have a difficult time understanding this concept. So this work has received a great deal of insights and accolades, and we're very excited that an Indonesian student is working with Dora to advance this work.
A third theme of our research at Berkeley concerns innovating designs for what must be learned. In this case, we're building curriculum materials that are open source and available around the world. They've been translated in many different into many different languages and also are easy to customize. So if a teacher wants to use, for example, a unit on photosynthesis, they could take advantage of the work that's been done at Berkeley, but also add their own insights and create a new piece of curriculum material that might be valuable in their community. We work with teachers in many different countries, and we'd love to work with people in Indonesia. This work is a partnership of many, many individuals, including classroom teachers, researchers, technology designers, and discipline experts. They take advantage of visualization, such as the example here. They involve collaborative activities, and they take advantage of ways to guide students based on research on scaffolded learning that has been conducted at Berkeley and at many other institutions. Finally, a fourth theme of our work at Berkeley focuses on preparing the next generation of leaders and educators. And I've picked two examples from the many excellent projects that are going on at Berkeley. One has to do with our program for pre-service teachers called BE3, Berkeley Educators for Equity and Excellence. This program has really revolutionized the preparation of teachers. It is led by Professor Thomas Philip, and he has thought deeply about embedding the teaching in the community, in our inner cities around Berkeley, so that our teachers are really well prepared to start out with excellent skills for teaching students who are in great need of excellent instruction. Another example is the work of our Bear Center, led by Professor Mark Wilson. In this work, our research teams are really trying to improve the way we measure student progress. As all of you know, it's often very tragic when people are doing excellent work, but they are stymied by the poor indicators of success. And the Bear Center is really focused on coming up with creative and innovative ways to assess student progress, assess teacher progress, and identify ways that that assessment can be used as a diagnostic so that we can improve the success of these individuals rather than as a punishment. I hope you've enjoyed this example, these examples of the kind of work that is going on at Berkeley. I look forward to the possibility that we can collaborate together in the future. Thank you very much. Bianca. I think you are muted. Thank you, Professor Ling. That was a fruitful presentation. And now we will come to the next presentation from Dr. Tessa Sengupta Irving of UC Berkeley. We will have a presentation about 10 minutes. Dr. Irving, the floor is yours. Thank you so much. Good day to my colleagues and friends in Indonesia, and good evening to those of you in the US. It's my pleasure to share today and to follow Dr. Lin in her presentation of the UC Berkeley Research Program. What I'm going to be asked to present is more on the side of the UC Berkeley programs rather than the research itself.
I'm currently an associate professor of the learning sciences, particularly focused on children's STEM learning, science, technology, engineering, and mathematics in schools. But I also serve this year as the head graduate advisor. So I oversee all of the graduate programs that are currently going on at the UC Berkeley Graduate School of Education. Thank you again so much to all of the partners who made this session possible. And I look forward to meeting several of you in person, whether students or visiting scholars here in the US. To give us just a sense of what we're talking about, Berkeley is this little town on the far western side of the United States, as many of you are familiar with. It's a relatively small city, 120,000 folks, and what you see here are the racial demographics. About 58% identify racially as white, 21% as Asian, 8% as Black or African American, and 13% as mixed or other. I also wanted to share with you some of the images from our campus that are quite famous. The first you see here is Sather Gate, the large gates that welcome you into the warmth of the UC Berkeley campus. And soon thereafter, you'll see the campanile, that tall building that chimes every hour on the hour with the bells. And if you had the privilege of standing at the top of the campanile, as the third picture shows, you would look out onto the bay. I myself grew up in Hawaii, and one of the things that I really love about UC Berkeley is being able to see the water every day, just as I did growing up in the islands, and to be able to cross that bridge very easily and be in San Francisco, where the famous trolleys could be found, or the Hearts in Union Square with lots of shopping, for those of you who enjoy shopping. And of course, we have not one, but two Chinatowns among the many variations of food available in California. So I can attest firsthand to the great experiences you would have beyond the campus, in addition to those that are on the campus. This is probably the most important office for any international graduate student on our campus. The Berkeley International Office, their website is here, has a large selection of pieces of information that would help either a visiting scholar who's interested in joining our faculty for a year, or students who are interested in joining our doctoral and master's programs. The Berkeley International Office not only has information that is technical to the university, but also what it means to live in Berkeley and make the cultural translation or transition from one nation to another. And of course, hoping that some of my colleagues and scholars in other countries who want to be here as faculty might consider being an exchange visiting scholar. There's also a good deal of information there in addition to what they would provide to students. The University of California, Berkeley has been seeing a steady rise in international enrollments. We all know, of course, with the COVID-19 global pandemic, there was a dip in 2020, but you can see we have surged in our numbers as far as international admits in 2021, bringing us up to 3,695 students across the campus today. These are the top 20 countries from which our international scholars come, and you can see here Indonesia is ranked 7th in that rank of 20, which is very exciting, I hope, for all of you. And we've seen an increase of 30% from 2020, although notably there was a dip in 2020 across the board. If we look at our graduate students across the campus, you'll see that the majority, 54%, come from East Asia and the Pacific, in fact, followed then at 15% by colleagues of ours who are in South and Central Asia, and then others from what the Western Hemisphere, what we'll think broadly as the West, and of course, Africa, and so on. These numbers here are just to give you a sense broadly of the scope of the international community with which you would become a part if you were to join us at UC Berkeley. In terms of the Graduate School of Education, there are sort of two large pathways you could take. One is our doctoral programs, which are a 5 to 6 year program. What I have highlighted here in red are the programs that I think would be most interesting to our colleagues and friends from Indonesia, while the last two programs tend to recruit and retain students who are domestic students who then are coming from our local schools and returning to our local schools. And I'll talk a little bit more about that. And we also have a master's program, which is typically a one-year program, though many international scholars choose to spread it out over 2 years. You would earn, therefore, a master's in education. The two master's degrees noted here in blue tend to have more U.S. students because they pull from local teachers and, again, return them to local schools. And I'll speak a little bit more about that. So here is our primary focus. The main focus of our doctoral programs lies in four main areas. The first is the critical study of race, class, and gender. Issues of social justice and inequality are central to the work of the Graduate School of Education, as Dr. Lin noted in her own presentation of our research.
The second area are the learning sciences and human development, an area that both Dr. Lin and I are a part of as faculty. The third is social research methodologies. Methodologists among us who are either quantitative or qualitative come here to develop their expertise. And last but certainly never least are those who are interested in policy, politics, and leadership. And in my estimation, this is where you see the majority of people who take an international perspective on the work that they do in terms of research and learning. An additional program in our doctoral suite of opportunities is the joint doc in special education. We call it a joint doctoral program because it's a partnership between two universities in the Bay Area, UC Berkeley and San Francisco State University, as I noted, just over the bridge. These two universities together are the number one producer in the state of California of professors of special education. These are professors who are interested in the learning of students who are not typically developing or what we would consider as cognitively and physically diverse. And in that sense is one of the leading programs that we have within our institution around special education. The last program that I'll mention from our doctoral program, and in fact, Dr. Lin is the director of this particular program, is what's called the Graduate Group in Science and Mathematics Education, or amongst us, we call it the SESME program. The SESME program involves students who work with faculty both within the School of Education, but also a diverse set of faculty in the fields of science and engineering across campus. This is a particular jewel in the crown of our doctoral programs because certainly for me as a STEM educator, it is one of the places where you really get to see deep disciplinary engagement meet the needs of students and teachers in schools. In terms of our master's programming, it's typically a one-year program and it is a cohort model, so the entire group of people pass through the year together. As I mentioned earlier, have seen several international students make the choice to make that a two-year program. It involves taking core courses, courses in methodology, elective courses that allow you to pursue your own interests both within education but also perhaps on a different department on our campus, and it culminates in a research thesis. The specializations in our master's program follow very closely with the four cluster areas that I had mentioned earlier: critical studies of race, class, gender, early education leadership, learning and data science, evaluation and measurement, and then cultural studies of sport and education, which is the one that doesn't quite have a cluster. I've put these two boxes in gray in part because they tend not to attract international students, but I think it's worth mentioning because I suspect there are some among you who would be interested. Part of the reason why we focus in particular on US students is because both of these programs are closely tied to issues of state licensing to become either, in the left-hand side, a school psychologist to help support students' mental health and well-being, or on the right-hand side, someone who is an educational leader or principal of schools. So in both of these cases, there are larger state-sponsored certifications and licensure that happen, and thus it tends to be US students who seek these programs from us. This is also true in our master's programs. As Dr. Lin pointed out, we have a teacher credentialing program called BE3 that is headed by Dr. Thomas Phillip. We also have a master's in administrative credential or service program out of our Principal Leadership Academy. Again, I put both of these boxes in gray, not because I don't think they would be appealing to international scholars, but because both of them have state and country-based licensure associated with them, and therefore are in part more US-centered in their programming, but of course are open to any and all who would apply to them. I thought it was important to talk about the estimated costs per year for international students. I think that Rati Apsari, who is with us now, and I am one of her co-advisors with Dor Abramson, have seen the benefits of having international students on our campus, particularly from Indonesia, where students come highly trained, motivated, and dedicated to the issues that they care most about in research. But the costs are, of course, something that matters in this case. What I have here is a general breakdown of the tuition fees, non-resident supplemental tuition, health insurance, which can be waived if a person has other health insurance, and living expenses. Please note these are all estimated costs that can be found on the UC Berkeley website. I did not develop these numbers myself. Tuition and fees in our graduate programs are tied to inflation and they go up each year. So it is not the same tuition from year to year, but you will see a slight increase in the tuition and fees each year.
Because we are a state school, the University of California School, our mission is primarily to serve California residents. Therefore, those who are not residents of California find themselves in the bind of a slightly higher tuition rate, which is this red line of the non-resident supplemental tuition. Again, that's across the year. I mentioned healthcare. And then this last line of $20,520 is a rough estimate of what monthly expense or annual expenses would be around food, housing, meals, and personal, bringing the grand total to just below $60,000. This is, again, just to give you a broad estimate of what it might be like to be educated here at UC Berkeley from year to year. What I want to make very clear is that there are also funding opportunities within the Graduate School of Education that can help to offset these costs. Although, of course, with the great backing of the multiple agencies in Indonesia that help students to study abroad, these may not be very relevant. The first are any kind of department level aid that can be given to students or at the level of the entire campus, awards that are given to the most outstanding students. Students can also bring awards from elsewhere, fellowships or foundations in the local or broader global community, including government support that they may get from their home countries. And last but certainly not one we recommend is that students could take loans in our programs from banks in order to fund their education, but we do not recommend that. And this box here is about our admissions information. The cycle is basically December. In fact, tomorrow is the deadline for applications for the coming year into our doctoral programs. And then decisions get made in the early part of the following year. And by March or mid-February even, students are generally notified of their admissions and asked to say whether or not they plan to attend the university. So the timeline is basically between December and February from application to admissions. You'll find that our program is a six-year program, but right now our funding is largely focused on the first 4 and maybe 5 years and does not extend beyond that. That may not, of course, be much of an issue for those of you who are coming from an international university. Some of our general demographics within the Graduate School of Education, as of this year, we have 26 PhD students who are on F1, J1 visas, and we have 4 master's students who are on F1, J1 visas. To give you a sense of our size, the incoming cohort of doctoral students across all of our programs was 29 students. What I have here is the breakdown of the racial composition with 21% of our students being African-American, 24% being Hispanic or Latino, 28% Asian and Asian-American, 18% white, and then 3% indigenous and 6% declined to name themselves. You can see that we are a racially diverse and multiracial place, which is, I think, part of what enriches and distinguishes the University of California from some of the other universities within the state. In terms of our gender composition, it's practically 50-50 here, with 44% identifying as female and 48% identifying as male. What you see here are a series of emails related to the specific doctoral programs that you're interested in, but I want to highlight the first email address. That is probably the best place if you have general questions or you're not quite sure which of the programs you're best suited to. If, however, you have a specific sense of the programs, you should certainly consider any of the emails that are listed here as the best place to go. I know that these slides have been provided to you, but I can also provide an updated version of them so that you can have them as a referent. With that said, thank you so much for your time. On behalf of the faculty and staff of the University of California, Berkeley, we very much hope to see our colleagues and friends from Indonesia in our hallways very soon. Bianca. Thank you, our speaker. And that's the presentation. Now, we come to question and answer session. We have, please write down your question on chat box and we will choose some of question. But to begin our Q&A, we will question for 3 speakers. One is how about level of competition to get into your program or to your university? Please, 3 of you comment to my question. Please, Prof. Dirani first.
Professor Durrani, were you going to start? Professor Durrani, were you going to start? I didn't understand the question. I didn't hear the question. Oh, the admissions rate. Mm-hmm. Go ahead. I can speak for UC Berkeley. In my estimation, and it's not precise, but these were some of the data that I found today. It's about a 9% admissions rate. Mm-hmm. And that's not split specifically by international students or domestic students. One of the complications we have as being the University of California is that there is a desired bias toward California residents. So that is part of the competition that you're hearing in this particular case. But we say about 9%. Oh, it's about 9%. How about Texas A&M? Prof. Durrani, the level of competition to get into your program. It's around 10% as well. We take most of our undergraduates are from the state of Texas, but we do have others from other states and from international backgrounds. PhD level. This year it was 60% at the PhD. More applicants because of the pandemic, and the university allowed more people to apply. So the deadline is December 1st, but because of the pandemic and the situation with employment, some of our master's students we accepted a little bit more than we usually do, just because of the pandemic situation. You mean that the enrollment rate is decreased because pandemic issues? Actually, it increased the enrollment rate because the. So our graduate students in the master's and the in 2020, so the university, Texas A&M University, opened the doors for enrollment students who are in the undergraduate programs to enroll in the master's program, and those in the master's program to enroll in PhD programs. So we had an increase in But in general, our admissions, we admit a smaller cohort at master's level, and that's, we do it strategically because we support most of our PhD students, like 95% of our PhD students are supported by our program. So we want to make sure we support them. And also, is more than master's students, so that's why we try to keep it a smaller cohort. Okay, thank you, Prof. Durrani. And how about UC Berkeley side, about the enrollment rate in pandemic issues? Yeah, I mean, I think especially with international students, we saw a rise after the 2020 enrollments, but that was because in 2020 we were all recommended to reduce our enrollments so that we could give more funding to the students who were finding themselves financially unstable within our programs already. So some of them were financially unstable because of housing unstable. Some of them were financially unstable because of housing. Recording in progress.
So we're seeing a rise, but I will say again, much as Professor Durrani pointed out, as a state school, there's always going to be a steady number around our international students for the most part in our graduate programs, because there is a particular commitment. That said, we always have international or non-resident students year to year. So I don't know that the pandemic has changed our perspective very much about that. Okay, thank you. Yes. Professor Lin, would you like to add the comment on these issues? I think that Dr. Sangupa Irvine has given you an excellent insight into our progress. We are very eager to welcome students who wish to advance research understanding internationally. Mm-hmm. We're especially happy. Research understanding internationally. Sounds like we're getting an echo here. Yes. We are very excited to have students from a variety of cultures, and I believe that we can offer a valuable program for those students. Okay, thank you. In case we have some Indonesian student who already having LPDP scholarship, answer a couple of these questions. The first one is, does the Texas A&M or other university have fishery or agriculture, economic or agribusiness or for PhD? Mm-hmm. Yeah. We have of the leading universities in the nation in business, leadership, in agriculture, fishery as well. So we have a very big department or college to be more specific. Yes. If you want. And the question is about our program review or curricula by the legislator to do program review every 8 years, I believe, but also we do it on our own. We have advisory board, which is alumni from our program who work in different industries. We them and we survey them. We get the feedback. We might not change the name of the course, but we change sometimes the content of the courses to adjust them for the needs of the current day. For example, we have the organizational development. Which wasn't taught probably 5 or 10 years back in teaching and mentoring as part of the interventions used at the individual level. So yes, we do those constantly to stay up to date with the with the field. Thank you, Dr. Durrani. And then we will have a question about the requirement of your program, for example, for GRE and TOEFL. For example, is it still GRE and to have this kind of requirement? If some Indonesian student already having LPDP scholarship, you want to answer that? For our program for several reasons. One, there are some that there is no significant correlation between our field and the scores of GRE. That's one. Two,
especially with international students. Some students have to pay $400, $500 for a GRE, and I can give you a... I can't make, like, that $400, $500 is like a 3 month of salary. So it's hard. We want to make it easier for people to apply to our program. So that's why we switched from the GRE to other ways. Like we introduced the interview, we introduced the experiences of the individuals applying to our campus. So all these would, for us, would cover for not having a GRE score. Okay, thank you, Prof. Dirani. How about Prof. Dr. Tessa? Yeah, I think this, I think the sound is deteriorating, so I hope people can hear me okay. Yeah. The UC Berkeley program has done away with the graduate, the GRE testing for this coming year, as it did last year. There is no GRE test required of our students. Mm-hmm. And that had that is a decision that will be revisited each year until a final decision is made over multiple years. Many mm-hmm. of the campus units are moving in the direction of ending the GRE altogether. Currently, the Graduate School of Education has suspended the use of it, but we haven't eliminated it as yet in the future for many of the reasons that Dr. Dirani raised. It is a way that can sometimes produce inequality in our programming and something that we're trying to look at very closely with historical data of admissions and so on. So that's the part of the question I understood. It was something about the GRE testing, but because of the sound, I apologize if I didn't hear all of the question. Yeah, how about TOEFL score? So again, actually, Dr. Lin, do you want to speak to the way that student that faculty read the TOEFL score, understand that for international scholars? I think that at Berkeley, our goal is to admit students who will succeed in the program. And although we do, I think, still require the TOEFL score, over the past 15 to 20 years, we've moved to an interview format for really certifying that students will be a success in our programs, and looking beyond just the score to actually opportunities for students to participate in even discussions with students here, in order to help everybody understand exactly the kinds of language skills that are valuable, and to prepare if they're planning to come. Okay, thank you, Rob Lin. And about Texas A&M for TOEFL score requirement. We as a program do not require TOEFL score, but the university does. So we can't change that because it's a university level decision. But we do also as students like language, and if we accept that student, like we try to petition for the university that we believe that this student is good enough for us, so we petition to the university to waive or to accept that student as well. Okay, thank you, Rob Dirani, and we can hear that GRE and TOEFL requirement still having to do with candidate to enter the program, but it's like having another way to enter the
a program in UC Berkeley and Texas A&M, actually through interview and other way. So it is an opportunity for Indonesian students to enter the program. And then the last question for all of you. It's about collaboration between U.S. university, especially UC Berkeley and Texas A&M, in, for example, research collaboration, visiting professor, and also student exchange. How about this program, Dr. Tessa? Do you want to start? I'm happy to answer that as well. We have visiting scholars every year. Not last year because of the pandemic, but before. We have a program working on adult learning principles. It's very simple. All you have to do as a visiting scholar is send us an email saying that usually they come on fellowships to our program, that meaning that they have support, because we can support them. We can provide them with an office, with the access to the library. We can actually, yesterday I received an email from a faculty member from Pakistan visiting our program and staying for a whole year as a visiting scholar. So yes, the quick response is we get those requests all the time. If there's a fit between what we do and what the faculty, the visiting faculty, wants to do, okay, Prof. Tirani, thank you. And how about UC Berkeley, Dr. Tessa and Prof. Lind? I'm really not quite sure. It's been difficult to understand because of the interference, and I'm not quite sure what the question is. I think it's about visiting scholars. Do we typically have international visiting scholars, faculty that come to the Graduate School of Education? And if so, what's our history with that, or what does that look like for them? We have a program for visiting scholars. Thank you, Tessa. You may know the answer to this even better than I do, but many, many visiting scholars have come to the research groups that I mentioned in my presentation. We have a process for application. The campus has a set of guidelines, and there's a fee for visiting scholars and visiting postdoctoral scholars that covers opportunities to use the library and have space allocated and get an email account, etc. We very much welcome visiting scholars, and it is an application process. Please feel free to write to any of the faculty that I mentioned and others on the list on our website if you have research that is valuable and contributes to the same topics that the faculty are interested in. We are very welcoming to visiting scholars, and I believe that the visiting scholars really enhance our experience as faculty members at Berkeley. Okay, thank you. And time is up. Actually, we want to have another discussion, but time is already up. So thank you for all speaker. Thank you very much for inviting us. It's very wonderful to meet all of you. Yeah. Prof. Tessa? Thank you very much. We will come to expand our collaboration, and also that the Indonesian student to come to your program or to your university in LPDP scholarship. Thank you. Thank you so much.
you so much for having us. And if you have any questions, my email address is dirani@tamu.edu. Mate will share it with everyone. And please share my slides with the participants tonight. Thank you. Appreciate everything. Thank you all. Thank you for Thank you. Goodbye. Yeah. Thank you. And for the amazing presentation and also for everyone for enthusiastic participation. See you in another occasion. We will proceed our session to the second session, but we will run our discussion in Bahasa Indonesia. So that for the speaker, please feel free if you want to leave the meeting. Thank you. Sesi akan diisi oleh tiga mahasiswa yang sedang studi di dunia di dua universitas ini, tetapi sebenarnya salah satu sudah selesai, yaitu Ibu Nuzulul Isna PhD dari program doktor Educational Human Resource Development Texas A&M University. Beliau adalah penerima beasiswa LPDP untuk program PhD, dan kemudian ada Mbak Meiti Depatikawa, SPD, mahasiswa program master di universitas yang sama di Texas A&M, juga penerima beasiswa LPDP, dan yang ketiga Mbak Ratih Apsari, MSc, PhD, mahasiswa program doktor Learning Services and Human Development UC Berkeley, juga penerima beasiswa LPDP program doktoral atau PhD. Setiap presenter akan memiliki waktu 7 menit untuk presentasi. Kemudian setelah itu setiap selesai akan ada tanya jawab. Karena itu kami persilahkan Mbak Nuzulul Isna PhD yang sekarang sudah ada di Indonesia. Silahkan Mbak Nuzulul Isna. Terima kasih Profesor Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada atase pendidikan di kedutaan besar Indonesia di Amerika Serikat di Washington DC, yang saya hormati para hadirin yang telah berhadir, Ibu Dr. Rumtini dari LPDP. Adapun presentasi saya hari ini adalah tentang hasil disertasi studi doktoral saya yang baru selesai pada September 2021. Izinkan saya untuk share screen. Baik, penelitian saya adalah tentang transfer ilmu dari salah satu program pengembangan kemampuan guru yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah background yang saya ambil untuk studi saya, yaitu pemerintah Indonesia telah secara terus-menerus menambahkan dana atau budget untuk pengembangan kemampuan guru yang ada setiap tahunnya. Namun menurut Leonard, penambahan dana tersebut memberikan dampak yang tidak begitu banyak dalam upaya untuk peningkatan kualitas guru secara keseluruhan. Beberapa penelitian juga telah dilakukan di Indonesia mengenai kegiatan pengembangan kapasitas guru, namun hanya dievaluasi pada tingkat reaction dan learning level saja, tidak sampai kepada tingkat transfer ilmu dan result. Oleh karena itu, the importance of this study to explore atau examine Teachers Professional Development Forum, yang dalam hari ini saya mengevaluasi kegiatan MGMP. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program pengembangan profesional guru melalui measure transfer of learning di Aceh.
Berikut ini adalah empat rumusan masalah yang saya angkat. Yang pertama adalah, mungkin saya tampakkan saja model yang saya ambil. Yang pertama adalah hubungan antara prediktor di sini, self-efficacy, training design, supervisor support, peer support, terhadap proses transfer ilmu atau transfer training bagi para guru di lingkungan kerja mereka. Yang kedua adalah apakah prediktor, empat prediktor ini dimediasi oleh motivasi untuk belajar terhadap proses transfer ilmu di dalam lingkungan kerja. Dan yang ketiga adalah bagaimana informasi demografik yang dimiliki oleh para guru memperkuat prediktor ini untuk mentransfer ilmu mereka di lingkungan kerja mereka. Dalam hal ini, informasi demografik yang saya ambil adalah jumlah kegiatan pelatihan yang diikuti oleh guru secara tahunannya dan total jumlah kegiatan pelatihan yang diikuti oleh guru dalam karir mereka. Jadi metodologi yang saya gunakan, saya menggunakan cross-cultural survey design, di mana saya menggunakan 6 variabel ini dengan kuesioner yang saya ambil via online secara matriks yang terdiri dari 33 pertanyaan, satu terbagi kepada 3 section. Section yang pertama adalah tentang transfer learning, transfer yang kedua tentang predictors, dan yang terakhir adalah open question tentang faktor-faktor yang mungkin berkontribusi dan memberi dampak kepada ada proses transfer ilmu guru di lingkungan kerja mereka. Analisis yang saya ambil adalah regression analysis, yang termasuk di dalamnya adalah multiple regression, mediation analysis, dan interaction analysis. Software yang saya gunakan adalah Stata, dan untuk menganalisis data kuantitatif dan NVivo sebagai informasi tambahan. Kemudian berikut adalah hasil analisis saya. Yang pertama dapat dilihat di sini bahwa semua faktor awal yang saya angkat memiliki dampak yang cukup signifikan dan positif terhadap proses transfer ilmu, kecuali supervisor support di sini. Kemudian untuk analisis mediation di sini, artinya motivasi guru untuk mentransfer itu menjadi faktor yang signifikan untuk memediasi antara keempat faktor awal terhadap kemampuan mereka atau keinginan mereka untuk mentransfer ilmu di dalam kegiatan mengajar mereka. Nah, mediasi analisis yang saya temukan bersifat parsial. Kemudian yang terakhir adalah interaction analysis. Analisis ini adalah pada jumlah kegiatan pelatihan yang diikuti oleh para guru secara tahunan, yaitu antara 1 hingga 2 kali pelatihan atau kegiatan pengembangan diri dalam satu tahun berdampak positif terhadap peningkatan self-efficacy mereka dan terhadap dukungan dari atasan mereka. Sehingga dengan meningkatnya kedua hal ini membuat mereka meningkat dalam hal mentransfer ilmu di dalam lingkungan kerja mereka. Sedangkan poin yang kedua adalah untuk total jumlah kegiatan pelatihan atau kegiatan pengembangan diri yang mereka lakukan dalam keseluruhan karir mereka. Di sini menunjukkan bahwa hanya peer support yang dimoderasi oleh jumlah pelatihan dalam karir mereka, sehingga meningkatnya kemampuan mereka dalam mentransfer ilmu dalam lingkungan kerja mereka. Dan berikut ini adalah implikasi dan rekomendasi yang saya temukan. Yang pertama adalah untuk research sendiri di Indonesia, tidak banyak yang melakukan penelitian tentang bagaimana transfer ilmu terjadi di bidang pendidikan, terutama yang mengevaluasi pada level transfer. Oleh karena itu, mungkin dengan adanya penelitian ini bisa menjadi dasar bagi peneliti-peneliti lanjutan untuk mengembangkan lebih lanjut topik ini. Yang kedua, research content. Salah satu implikasi yang saya dapatkan adalah
hubungan motivasi orang tua terhadap keinginan guru untuk mentransfer juga. Jadi ini mungkin bisa menjadi bahan masukan dalam penelitian berikutnya. Yang berikutnya adalah memvariasikan jenis penelitian. Jadi penelitian yang muncul banyak tentang kualitatif dan bagian kuantitatif rata-rata hanya melihat pada reaction level. Jadi mungkin dengan mengganti menambah metode penelitian seperti penggunaan item response theory ataupun dengan mengembangkan cross sectional survey di seluruh Indonesia bisa memberikan informasi yang lebih valid terhadap peningkatan kualitas guru di Indonesia. Dalam implikasinya terhadap praktek di lapangan, salah satu hasil penelitian saya menunjukkan implikasi bahwa perlu adanya untuk mengevaluasi kegiatan pengembangan guru terutama pada penyedia kegiatan. Jadi dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan akan lebih efektif ke depannya. Yang kedua, perlu adanya untuk terus mempromosikan awareness terhadap pentingnya transfer of learning bagi semua stakeholder, termasuk pimpinan, juga pimpinan pendidikan, juga termasuk stakeholder yang membuat kebijakan pada tingkat nasional dan provinsi. Yang ketiga, perlunya memfasilitasi lingkungan kerja yang suportif. Dalam hal ini, padahal mensupport sarana dan prasarana yang mendukung mereka untuk mentransfer ilmu dari kegiatan yang telah mereka ikuti. Yang terakhir, yang keempat adalah peer mentoring program. Nah, program ini mungkin yang menjadi masukan yang bisa ditindaklanjuti lebih lanjut. Peer mentoring yang dimaksud di sini adalah peer mentoring dari guru yang senior dengan guru yang baru bergabung. Dengan demikian, akan memberikan win-win solution bagi guru yang baru bergabung untuk bisa beradaptasi lebih lanjut dan juga berbagi pengalaman dengan guru senior. Yang terakhir adalah mungkin untuk membuat penelitian ini pada skala yang lebih besar, dengan demikian akan menghasilkan informasi yang lebih valid tentang bagaimana tentang keefektifan program pengembangan guru pada tingkat nasional. Terima kasih, Pak Wawan. Bianca. Baik, terima kasih, Mbak Nuzulul. Riset yang menarik dan termasuk tingkat kebaruannya tinggi sehingga bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Nah, oleh karena itu kami persilahkan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya silakan tulis di chat box, akan kita bacakan pertanyaan ke Mbak Nuzulul Isna. Silakan. Atau admin, apakah boleh bertanya langsung? Mungkin kita beri kesempatan dua orang, silahkan tunjuk tangan atau raise hand. Oh, ini Bu Kun Setiani yang Astuti, sekarang sedang di Groningen, Belanda ini beliau. Silahkan Bu Kun. Ya, terima kasih Prof Mawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam ya. Di sini masih malam gitu. Begini Prof Mawan, sebetulnya ketika kita memilih program master dan dokter, itu kan biasanya yang ditawarkan itu program-program yang bukan spesifik ya. Seperti saat ini ya, seperti pengembangan sumber daya dan lain-lain. Nah, padahal kalau untuk mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan S2, S3, yang misalnya mereka belum mendapat pekerjaan dan ingin menjadi dosen, salah satunya kan harus linier. Nah, bagaimana kalau misalnya bidang kita S1 kan biasanya khusus ya, misalnya bidang musik, kemudian S2-nya mungkin mengambil yang lain untuk menjadi dosen, itu kan mungkin agak kesulitan ketika terkait dengan linearitas itu. Nah, bagaimana solusinya? Apakah di bidang ini juga ditawarkan bidang-bidang spesifik ya, seperti bidang pendidikan seni musik dan lain sebagainya. Terima kasih, Bu Wawan. Terima kasih, Bu Kun. Nanti ada sesi khusus dengan LPDP, Ibu. Tapi terima mungkin kasih. Ya, ya. Tapi mungkin Bu
Mbak Nuzulul Isna, untuk kasus jenengan, Ya, bagaimana coba. memilih program studi di yang dimasuki di Texas A&M itu? Mungkin kiat-kiatnya bisa disampaikan ke teman-teman di sini. Silakan, Mbak Nuzulul Isna. Terima kasih, Prof. Wawan. Sehubungan dengan pertanyaan Ibu Kun tadi, mungkin saya bisa berbagi sedikit pengalaman pribadi saya. Kebetulan saya program S1-nya adalah Pendidikan Bahasa Inggris, dan program S2-nya adalah Human Resource Development, dan program tiganya, S3-nya adalah Human Resource Development. Dalam hal ini, sangat saya rasa sangat manusiawi jika kita berbeda apa namanya beralih dari satu bidang ke bidang yang lain, terutama setelah pasca tingkat sarjana, karena seiring kita belajar tentu saja interest kita dan minat kita berbeda. Sepengetahuan saya, yang linearitas yang dimaksud di sini adalah jenjang pendidikan dari master dan PhD. Mungkin nantinya dapat di apa namanya di klarifikasi lebih lanjut oleh Majelis Dikti, maaf, Dikti maksud saya, Ristek Dikti, atau yang berhubungan dengan pembuat kebijakan mengenai hal tersebut. Nah, sehubungan dengan pekerjaan, saat ini saya juga, karena saya melanjutkan studi S3-nya adalah di bidang Education Human Resource Development, tetapi saya mengajar pada prodi Bahasa Inggris, mata kuliah yang saya asuh adalah mata kuliah yang berhubungan dengan preparing teachers. Jadi mungkin linearitas antara tempat kita mengajar ataupun dengan jenjang karir yang kita pilih dapat disesuaikan dengan interest Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian nantinya. Itu menurut hemat saya. Mungkin ada teman-teman lain nanti yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Ada satu kesempatan lagi. Kami persilahkan. Kalau ada yang langsung tunjuk tangan atau raise hand. Silahkan teman-teman. Oh, monggo Pak Imam Mahrudi. Silahkan Bapak. Masih mute, Bapak? Tolong admin di Pak Imam Mahrudi di Ya, ya. unmute. Halo. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Prof. Saya menyambung dari apa respon dari Bu Nuzul ya tentang linearitas ya. Saya lulus S1 kalau sekarang, kalau dulu yang ada S1 ya. Itu dari Fakultas Administrasi ya, Administrasi Niaga kebetulan situ. Terus ngambil S2-nya di kajian Amerika ya, kajian studi wilayah. Terus kebetulan saya mengajar di fakultas ya. Mungkin linearitasnya itu masalah subjeknya saja ya, bukan bukan masalah degree-nya ya. Kebetulan saya di bidang studi Fakultas Ilmu FISIP ya, FISIP Universitas Jayabaya, itu mengajar studi Amerika ya. Kebetulan saya memang lulusan kajian Amerika ya, di fakultas yang sama saya linearitas itu terbukti di prodi hubungan internasional ya, seperti itu ya Prof. Makasih ya. Baik. Jadi mungkin untuk saran ke Dikti, saya rasa linearitas itu harus divariasikan lagi variabel-variabelnya ya. Oke, makasih Prof. Makasih. Baik, terima kasih Pak Imam Rudi. Bu ya. Mbak Nujulul akan memberikan komentar, silakan. Saya rasa tepat seperti Pak Imam Mahrudi sampaikan tadi, tapi untuk spesifiknya mungkin kita akan kembali lagi kepada kebijakan yang di-address oleh Kementerian Ristek Dikti. Tetapi saya tidak melihat, mungkin pada kasus saya lebih berusaha beradaptasi dengan kebutuhan mata kuliah dan menyesuaikan dengan proses jenjang karir saya di perguruan tinggi. Saya mungkin ingin mengadres di pertanyaan di dalam chat box di sini mengenai email saya, akan saya informasikan lebih lanjut di chat box, Pak. Terima kasih. Oh, ya. Baik, ini ada pertanyaan di chat box.
mengenai kontak ibu yang bisa diakses oleh apa yang bersangkutan karena akan menjadikan sebagai salah satu referensi di penelitian yang sedang beliau lakukan. Terima kasih Bu Nuzulul. Jadi Bapak Ibu, saya tidak berwenang untuk menjawab linearitas, tapi pengalaman linearitas itu sekarang masih menjadi perdebatan, terutama ketika alumni itu melamar pekerjaan, kemudian dosen mengusulkan jabatan fungsional, dan juga untuk kepentingan pengusulan program studi baru. Nah, kemarin terakhir diskusi itu, sekarang agak lebih fleksibel mengenai linearitas apa latar belakang pendidikan. Nah, yang terpenting seperti Pak Imam Mahrudi tadi, dosen yang bersangkutan itu nanti akan mengajar apa dan apa latar belakangnya. Sehingga itu saya kira yang lebih penting dari sisi linearitas itu. Nah, saya kira sesi dengan Ibu Nuzulul Isna sudah cukup. Karenanya terima kasih Bu Nuzulul Isna PhD yang telah bersama-sama kita menyampaikan pengalaman, dan alhamdulillah sudah selesai ini dan sudah kembali ke tanah air. Terima Satu kasih banyak Profesor Wawan untuk fasilitasinya. Siap, terima kasih Bu Isna. Mudah-mudahan diikuti oleh teman-teman yang lain yang bisa menyusul ke Amerika atau yang sedang S3 ini bisa segera selesai. Baik, selanjutnya kita persilahkan Mbak Meiti Patikawa SPD yang sekarang sedang studi master di Education Human Resource Development juga di Texas A&M College Station Texas. Dipersilakan Mbak Meiti Patikawa. Baik, apakah saya sudah terdengar, teman-teman yang lain? Ya, sudah, dan sudah Baik. PPT-nya Screen-nya juga sudah ya. Sudah di-share juga. Screen-nya, Baik. ya. Terima kasih banyak Profesor Wawan, tim LPDP dan teman-teman dari Atikbud yang sudah memberikan kesempatan untuk kami berbagi tentang sedikit informasi terkait studi saat ini dan research interest kami. Perkenalkan, nama saya Meiti J. Patikawa. Saya memiliki gelar S.Pd. Sarjana Pendidikan dengan spesifikasi bahasa Inggris. Saya lulusan dari Patimura University di Kota Ambon, di pelosok jauh timur Indonesia. Presentasi saya hari ini terkait dengan developing human resource, karena banyak sekali yang mempertanyakan bahwa apakah manusia itu sebagai resource saja, ataukah apa yang bisa digali lagi dari manusia sebagai sumber daya manusia di Indonesia. Ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Hari ini saya menunjukkan beberapa foto yang merupakan aktivitas saya selama di Indonesia. Saya bukanlah seorang guru seperti yang lainnya, dan saya terjun ke dunia yang sedikit konvensional dibandingkan lulusan-lulusan sarjana pendidikan lainnya dari Patimura University. Saya ada beberapa hal di sini yang saya ingin share. Yang pertama, saya disebut seringkali dijuluki atau dipanggil dengan Mahina Maluku, yaitu perempuan asli asal Maluku yang lahir dan dibesarkan. Kemudian saya juga adalah penerima beasiswa Indonesia Timur, chapter yang ketiga, tahun lulusan 2019. Dan saya adalah co-founder MY Tours and Travel, dan saat ini saya sedang menjabat sebagai President-elect dari Permias Texas A&M University dan Blinn College, periode 2021-2022. Last but not least, tentu saja
Saya saat ini juga sedang mengemban tugas dan amanah dari LPDP sebagai salah satu lurah LPD, wardi LPDP di Amerika Serikat, atau dengan bahasa lainnya disebut dengan koordinator para penerima beasiswa di Amerika Serikat. Di Indonesia, keseharian saya adalah sebagai tour guide, dan saya juga sering melaksanakan training di daerah-daerah pelosok di Maluku dan di Indonesia Timur yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan masyarakat masyarakat lokal. Saya punya banyak sekali foto di sini ya. Saya mau mengawali presentasi saya ini dengan sedikit informasi, sedikit pesan dan motivasi. Kalau dalam bahasa Ambon, dialek Melayu Ambon, ketika tahun 2006 saya mulai mengawali mimpi saya untuk bisa belajar di luar negeri, teman-teman. Seperti teman-teman yang lain, rasanya mimpi itu sulit sekali. Jadi saat itu suami saya, Tuan Kailuhu, bilang ke saya dengan dialek Ambon dengan begitu santainya, bilang seperti begini untuk saya. Mimpi saja banyak-banyak, saya nggak usah takut, kan saya dapat tilang. Atau dalam bahasa Indonesianya bisa seperti, ya kamu bebas bermimpi setinggi mungkin, toh kamu nggak ditilang jika mimpimu terlalu tinggi. Ketika itu sekitar 15 tahun yang lalu, saya mulai mengawali mimpi saya untuk belajar di luar negeri, dan puji Tuhan sudah beberapa beasiswa yang saya terima untuk, dan akhirnya datang ke Amerika untuk kedua kalinya, dan saat ini untuk mengambil gelar. Terima kasih banyak LPDP yang sudah memberikan kesempatan untuk kami di pelosok timur Indonesia untuk mengemban ilmu yang lebih tinggi, yang dulunya hanya sekedar mimpi, tapi dapat dibuktikan saat ini melalui program-program pendanaan dari LPDP yang sudah diatur sebagaimana mestinya agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar terjamah untuk kami di daerah pelosok timur Indonesia. Kenapa saya memilih EHRD program di Texas A&M? Yang pertama bahwa program ini adalah interdisciplinary program. Ada fokusnya di OD, Organizational Development, Training and Development, Career Development, dan Long Life Learning. Saya sendiri karena basic saya yaitu sarjana pendidikan, dan saya selalu berinteraksi dengan banyak aktivitas di samping menjalankan bisnis tourism saya. Saya berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal, mengadakan berbagai macam pelatihan, khusus training terkait pemberdayaan masyarakat lokal di bidang tourism, guide service, dan service specialist, dan lain-lain. Maka saya berpikir gimana caranya saya ini mau mendesain training yang efektif agar masyarakat lokal di daerah saya itu bisa bisa merasakan manfaat dari training tersebut, dan bukan hanya sekedar training. Gimana caranya saya bisa mengerti cara pembelajaran masyarakat, target dari training saya itu kalau saya sendiri tidak paham. Nah, makanya saya mengambil EHRD program ini dengan alasan tersebut. Khususnya untuk research interest saya adalah untuk training development, career development, dan long life learning, karena adult education juga merupakan core landasan dari pembelajaran kami dari program ini, karena saya bersentuhan langsung dengan banyak trainee yang berusia dewasa. Berikutnya adalah bahwa research Texas A&M University adalah research-based university. Yang mana sangat penting sekali karena saya berpikir bahwa untuk memberikan kontribusi kepada Indonesia, khususnya untuk Maluku dan masyarakat di daerah timur Indonesia, saya tidak bisa bekerja sendiri. Makanya Texas A&M menjadi pilihan saya karena saya tahu bahwa kedepannya pasti akan banyak researcher-researcher yang juga berkuliah di Texas A&M yang tentu saja akan bisa dan ingin bekerja sama dengan saya untuk mengatasi masalah research atau touch upon research penelitian-penelitian yang belum dipelajari sebelumnya atau belum ditekuni sebelumnya oleh teman-teman di Indonesia. Yang berikutnya adalah tradition. Texas A&M sangat kental dengan traditionnya. Kami punya Aggie Network, semua mahasiswa yang belajar di Texas A&M kami sebut dengan Aggie, dan Aggie Network ini berada di seluruh Indonesia. Texas A&M sendiri dia punya banyak sekali, punya beberapa kampus, ada di Qatar, ada di Galveston, dan masih ada banyak McAllen, dan banyak sekali. Nah, Aggie Network tersebar seluruh dunia dengan berbagai macam program, engineering, Aggie Life Science, Marine Engineering, dan masih banyak lagi. Dan itu
penyebabnya kenapa saya menjatuhkan hati saya untuk Texas A&M University. Yang berikutnya adalah first generation support. Karena saya adalah perempuan pertama, saya adalah bukan hanya perempuan pertama, tapi saya adalah yang pertama di keluarga saya yang menempuh perguruan, yang lulus SMA, menempuh perguruan tinggi di jenjang sarjana, bersekolah beberapa kali luar negeri, dan akhirnya akan yang akhirnya mewujudkan mimpi saya untuk belajar untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saya merasa bahwa banyak sekali support system di Texas A&M University yang jadi membuat saya merasa tidak sendiri, karena support yang selalu diberikan untuk kami para first-gen student. Texas A&M juga punya berbagai macam core values, 5 diantaranya. Yang satu yang paling saya resonate, yang bisa saya kaitkan sekali dalam untuk saya adalah selfless service. Karena dari dulu keinginan besar saya adalah gimana caranya bisa membuat impact yang meaningful. Saya yakin bahwa impact tidak perlu besar, tetapi yang meaningful, yang bisa membantu masyarakat, menjamah masyarakat terdekat, circle terdekat kita, yang bisa kita impact dulu, barulah kita bisa buat impact yang lebih besar lagi. Dan yang paling terakhir, dan tentu saja bukan yang paling tidak berharga ya, hands-on experience. Karena again, bahwa research Texas A&M University dia adalah research-based university, jadi besar sekali kesempatan untuk saya sebagai praktisi untuk mempraktekkan kemampuan saya atau ilmu-ilmu yang saya pelajari dalam kelas, dan saya praktekkan mempraktekkan langsung kalian tersebut. Saat ini saya sudah telah melaksanakan internship dan GA-ship di Career Center Texas A&M University, dan saya belajar sangat banyak sekali. Aplikasi ilmu yang saya pelajar di kelas saya terapkan ketika saya bekerja magang dan internship di Career Center. Dan again teman-teman, bahwa ilmu bukan hanya kita dapatkan dengan IPK tinggi maupun dengan pendidikan langsung di dalam teori-teori di dalam kelas saja, tapi ilmu itu, pembelajaran itu bisa terjadi di mana saja, dan salah satunya adalah ilmu itu harus dibagi dan dipraktekkan agar kita bisa lebih paham ya, dan bisa belajar lagi lebih banyak. Berikutnya adalah research interest saya. Ada dua research interest saya yang saya saat ini sedang tertarik, yaitu career development for university student. Mengapa career development untuk university student? Career development sendiri merupakan pengembangan karir, itu merupakan proses development dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Tapi saat ini yang mau saya garis bawahi adalah university students, karena banyak sekali di sini bilang bahwa data BPS yang keluar bulan Mei tanggal 31 2021 menunjukkan bahwa 5 tahun terakhir dari 2017 sampai dengan 2021 terjadi peningkatan angka unemployment, pengangguran yang memiliki higher education degree. Ya, jadi pengangguran di Indonesia bukan hanya saja mereka yang tidak punya pendidikan tinggi, tapi banyak juga dan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Nah, salah satu peneliti di Indonesia, Franita tahun 2016, menyatakan bahwa ada berbagai macam, tentu saja ada berbagai macam penyebab ya, tapi salah duanya adalah karena lack, kurangnya transferable skills dan juga limited access untuk akses yang terbatas untuk informasi tentang employment. Sehingga saya menggunakan teori dari supporting evidence dari McDonald dan Hyde yang menyatakan bahwa career development itu bukan hanya tanggung jawab dari individual tapi juga organization. In this case, individual adalah university student tersendiri, organization in other hand juga bisa merupakan universitas maupun negara yang membuat kebijakan. Nah, untuk sebab itu saya ada punya sedikit improvement plan. Garis et al. Mereka bilang bahwa tahun 2012 menyatakan bahwa in educational settings, career center is most likely to be entity that contributes to providing resources used by client to solve career problems and make decision and make career decision. Jadi saya sedang pelajari lagi bagaimana caranya, gimana sih kinerja atau cara kerja career center di university itu seperti apa. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi bagi perguruan tinggi kita dan bagi Indonesia untuk gimana caranya kita mau reduce number unemployment people yang punya higher education degree.
Nah, Career Center sendiri bisa sebagai supporting untuk career student development, yaitu menyediakan services seperti career readiness program, yaitu review resume, gimana caranya menulis cover letter, surat lamaran, dan juga mungkin kasih informasi, memberikan informasi-informasi atau kerjasama dengan corporate atau perusahaan yang mana yang terkait penyediaan atau penerimaan tenaga kerja. Kemudian career center juga bisa sedikit bisa melaksanakan career fairs untuk mempertemukan atau membangun network bagi para mahasiswa sebelum mereka lulus, agar ketika mereka lulus nanti sudah paling tidak sudah ada atau sudah tahu kemana mereka akan bekerja, dan tentu saja career counseling program. Nah, internship program dan lain-lain, dan yang paling penting juga mentorship program ya. Mentoring program itu sangat sangat penting sekali ya. Saya sendiri adalah produk dari mentoring informal mentoring program, karena orang tua saya yang punya batasan pendidikan sehingga saya dibina, saya dimentoring oleh beberapa mentor sebelumnya yang saya merasa sangat bermanfaat sekali untuk development saya ya sampai dengan detik ini. Yang berikutnya adalah research interest saya yang berikutnya adalah training development for adult with no high school diploma. Nah, seringkali banyak sekali kendala bagi kami masyarakat di Indonesia karena kami punya banyak, atau let's say masyarakat di penjuru timur, kami punya banyak natural resources, tapi numbers untuk SDM untuk mengolah kekayaan alam kami itu kurang sekali. Nah, makanya itu bisa saja ada berbagai variables, ya, ada banyak faktor penyebabnya, tapi ada juga teman-teman yang tidak memiliki high school diploma ini atau ijazah SMA ini, mereka outcasted by regulation, karena minimal untuk bekerja harus punya ijazah SMA. Dan intrinsik yang menjadi garis penting juga adalah intrinsic motivation yang teman-teman tanpa high school diploma ini yang punya untuk provide untuk family, untuk keluarganya mereka. Untuk itu improvement plan-nya bisa seperti effective vocational training. Saya paham benar bahwa sudah banyak program-program pemerintah yang melaksanakan ini. Namun bukan hanya saja training sebagai pelengkap. Kita juga harus harus memastikan bahwa overall training tersebut juga merupakan dibarengi dengan overall monitoring dan pendampingan untuk professional purposes-nya. Dan juga mungkin again terkait dengan drafting HR empowerment, gimana human resource empowerment-nya, local human resource-nya itu diatur sebagaimana mungkin agar bisa juga menjadi salah satu fokus penting bagi para petinggi di daerah maupun di negeri ini, agar masyarakat yang sama, masyarakat kami di lokal bisa menjadi pemimpin di daerah kami sendiri. Untuk menutup presentasi saya mau bilang ada sedikit quote dari Sumatra Gosal bahwa you cannot have faith in people unless you take action to improve and develop them. So, keyakinan aja nggak cukup. Kamu harus ambil aksi. You need to take action. Dan terima kasih LPDP sudah mengambil aksi untuk kami, pejuang pendidikan tinggi dan pejuang hidup yang lebih baik untuk bisa belajar dan menjadikan diri kami menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Bianca. Terima kasih Mbak Meti Patikawa. Presentasi yang sangat menarik, bagaimana pengalaman beliau berkecimpung di dunia LSM, dan saya kenal salah satu dosen di FKIP Unpad itu, Prof. Weno. Baik, Profesor Weno dari Perikanan. Baik, selanjutnya ini cukup menarik. Tapi waktu juga terus bergerak, karena itu mohon pertanyaannya disimpan untuk Bu Mbak Maiti. Selanjutnya kita persilahkan Mbak Ratih Apsari PhD, MAP MSD, mahasiswa program Doctor Learning Services and Human Development UC Berkeley. Mbak Ratih,
Halo, selamat malam, Prof. Persilahkan, ya. Yeah. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat malam waktu California. Perkenalkan, nama saya Ratih Ayu Apsari. Saya mahasiswa tahun pertama di program Learning Sciences and Human Development dari Graduate School of Education, University of California, Berkeley. Jadi, ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk bisa membagikan pengalaman saya dalam menempuh studi walaupun baru satu semester ya. Jadi ini adalah refleksi semester pertama saya dalam menempuh studi di UC Berkeley. Judul yang saya bawakan pada hari ini adalah Terima Kasih Ibu Pertiwi. Nah, kenapa kira-kira saya ingin berterima kasih setelah saya menempuh studi dalam satu semester ini? Ada beberapa hal yang saya ingin ceritakan. Jadi, ini adalah gambaran dari website kampus saya dan tadi supervisor saya telah menyampaikan beberapa program yang ada di UC Berkeley. Program saya adalah Learning Sciences and Human Development. Dan yang menarik adalah di website fakultas saya disampaikan bahwa UC Berkeley is a home to a diverse group of students and faculty, joined by their common interest in understanding and improving the complex world of education. Nah, kalimat di pembukaan website itu selalu terngiang di saya gitu. Diverse group of students and faculty, seberapa diverse kah yang bisa diakomodasi UC Berkeley? Kemudian ketika saya masuk ke dalam sistemnya gitu, mulai perkuliahan sebagai mahasiswa tahun pertama, saya adalah satu-satunya mahasiswa asal Indonesia yang ada di UC Berkeley. Dan saya kemudian bertanya-tanya, aduh, dengan kondisi saya yang hanya sendiri mahasiswa dari Indonesia, bagaimana kira-kira saya harus menjalani semester ini, gitu kan. Kemudian, dengan berbagai keterbatasan, dengan berbagai rasa ketidakpercaya dirian, tapi ternyata apa yang ditulis oleh UC Berkeley di pembukaan websitenya, bahwa dia adalah home to a diverse group of students and faculty, saya merasa nyaman untuk belajar. Dan saya akan elaborasi lebih lanjut apa kaitan antara UC Berkeley yang menghargai diversity dan juga Indonesia yang mempersiapkan saya untuk menjadi cendekiawan yang mampu bersaing di kancah global. Nah, jadi ini adalah semester refleksi semester pertama saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri lebih lanjut. Jadi nama saya Ratih Ayu Apsari. Di Indonesia, sehari-hari saya bekerja sebagai dosen. Saya mulai dari awal mungkin ya. Saya menempuh pendidikan S1, pendidikan matematika dari Universitas Pendidikan Ganesha di Bali. Kemudian saya memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi dalam sandwich program antara Utrecht University di Belanda dan juga Universitas Sriwijaya di Palembang, Indonesia. Dalam beasiswa kerjasama antara Stunet dan juga Dikti. Nah, setelah itu saya pulang dan menjadi dosen di Universitas Pendidikan Ganesha sampai kemudian saya diterima untuk menjadi PNS di Universitas Mataram dalam program studi Pendidikan Matematika. Selama saya menjadi dosen, baik itu di Bali maupun di Mataram, saya terlibat dalam berbagai kegiatan voluntary, terutama yang fokus tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pendidikan di Indonesia, di Bali waktu itu. Jadi di Indonesia, tapi spesifiknya tentu yang bisa saya lakukan dalam jarak dekat dulu. Dan kemudian saya juga berpartisipasi dalam wadah yang lebih besar tingkat nasional, Indonesia Mengglobal, yang bertujuan untuk memberikan edukasi tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bisa berkarya dan juga menempuh pendidikan di kancah global. Nah, selama pengalaman saya baik sebagai dosen di Fakultas Pendidikan maupun juga kegiatan out of school yang saya lakukan dengan memberikan akses pendidikan, layanan pendidikan gratis bagi anak-anak dan kemudian juga partisipasi dalam Indonesia Mengglobal, kemudian membawa saya pada suatu pertanyaan besar gitu. Bagaimana caranya supaya saya bisa melihat anak-anak Indonesia, putra-putri bangsa kita ke depannya bisa lebih percaya diri gitu. Karena saya melihat perbedaan cara menghargai diri dan cara menilai diri antara anak-anak Indonesia dengan anak-anak yang ada di luar negeri gitu, terutama yang ada di Eropa dan Amerika. Jadi saya penasaran gitu, bagaimana
kita bisa, karena saya pendidik, jadi bagaimana sih pendidik itu bisa membantu meningkatkan self-efficacy siswa gitu kan, rasa percaya dirinya bahwa kita itu adalah bangsa dengan legitimate knowledge gitu. Kita punya banyak kearifan lokal, kita punya banyak kecerdasan yang diturunkan dari, kecerdasan ilmu pengetahuan yang diturunkan dari para leluhur yang disampaikan dengan lisan dan tulisan gitu kan. Tapi kenapa kita seolah-olah mengkotak-kotakan pengetahuan itu dan kemudian lama-lama menganggap bahwa apa yang kita lakukan di masyarakat, jadi pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari masyarakat, pengetahuan yang berasal dari nenek moyang kita, itu kenapa seolah-olah menjadi pengetahuan nomor dua gitu. Kenapa kita hanya fokus pada pengetahuan yang standardized, jadi yang terstandarisasi modern gitu, let's say, biasanya pembimbing saya bilangnya Western Modern Science gitu. Kenapa kita hanya itu aja gitu kan. Nah, itulah yang kemudian membawa saya, dan juga selain itu kita juga suka mengkotak-kotakan. Kan bidang studi saya adalah pendidikan matematika. Jadi kesannya kalau kita mau belajar matematika itu kita nggak bisa bagus di mata pelajaran lain yang non-math and science gitu. Jadi kalau dia orang matematika, dia biasanya nggak bagus bahasanya, dia nggak orangnya nggak seni, nggak bisa main musik, nggak bisa nari, nggak bisa olahraga gitu kan. Dan vice versa, kalau anaknya hands-on, sukanya kegiatan outdoor, itu nanti mathematics and science-nya berantakan gitu kan. Kita suka sekali membuat label-label seperti itu, kita suka membeda-bedakan. Padahal matematika itu seharusnya boleh dipelajari oleh siapa saja gitu. Jadi dua hal itu yang kemudian memotivasi saya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi gitu. Dan itu membawa saya pada UC Berkeley, karena UC Berkeley adalah universitas yang sangat progresif dan dia menantang pola-pola tradisional, pola-pola yang hanya mengedepankan satu epistemologi, satu cara pandang memperoleh pengetahuan. Dan beberapa penelitian dari dosen-dosen di UC Berkeley itu sangat menggugah saya gitu untuk bisa belajar langsung dari beliaunya. Nah, kemudian posisi saya di sini, jadi yang mengapa saya berterima kasih pada Indonesia, posisi saya, jadi saya melihat, kita tahu bahwa di Indonesia kita suka banget bilang mengeluhkan gitu bahwa negara kita kurang ini kurang itu gitu kan. Kita selalu mengkomparasi kenapa ya di Indonesia tidak seperti di negara maju A B C D gitu kan. Dan itu tidak salah gitu. Kita melihat ada gap antara kondisi ideal dan kondisi yang ada saat ini, dan itu nggak salah, itu adalah bentuk kritisi kita. Tapi di sisi lain, kita sebagai generasi penerus pembangunan masa berhenti, tidak boleh hanya berhenti sampai pada tahap mengeluhkan gitu. Menurut saya kita harus take action gitu. Bukannya kita anti kritik gitu ya. Silakan mengkritik, tapi kita sebagai bagian dari Indonesia, apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Jadi saya ingat waktu itu di kelas saya di Utrecht, saya pernah dapat standing applause dari dosen saya karena saya menyampaikan hal itu gitu. Jadi saya sadar sepenuhnya, saya tahu sepenuhnya ada banyak masalah yang ada di Indonesia, dan untuk itulah saya dikirim belajar gitu. Karena ada masalah, harapannya dengan kami disekolahkan itu kami bisa melakukan sesuatu untuk Indonesia. Dan mengapa kemudian saya berterima kasih? Karena Indonesia telah memberikan saya banyak kesempatan untuk belajar. Terlepas dari beasiswa yang diberikan, tapi lingkungan yang disediakan. Jadi berbagai sumber pengetahuan yang saya dengar dari orang-orang tua, dari sekitar, dari lingkungan, dari berbagai sumber tradisional, karena saya lahir besar di Bali, jadi saya sangat akrab dengan berbagai kearifan lokal yang banyak orang mengkategorikan pengetahuan itu sebagai mitos. Tapi kalau kita lihat, cermati baik-baik lagi, itu adalah kecerdasan lokal. Ada beberapa yang merupakan kecerdasan lokal, ada yang merupakan filsafat hidup yang selama ini kita nomor duakan gitu. Ada juga keterampilan-keterampilan yang saya pelajari yang awalnya itu membuat saya jadi jadi diragukan kemampuan akademiknya. Karena saya penari Bali, dan juga waktu kuliah S1 saya sering jadi, selain penari Bali, saya juga sering ikut dance, dan itu sering sekali membuat saya dianggap kurang secara akademik oleh teman-teman saya, karena ya itu, karena ngapain nari-nari gitu kan. Tapi saya bersyukur sekali karena saya melakukan itu semua dari dulu sampai sekarang, karena pada akhirnya bidang itulah yang
membawa saya untuk bisa studi di UC Berkeley. Jadi, saya bisa cerita banyak tentang apa yang satu semester ini saya bahas di UC Berkeley, tapi karena keterbatasan waktu, maka saya akan skip beberapa part. Tapi yang saya bisa bilang adalah UC Berkeley membuat saya percaya diri bahwa apa yang saya pelajari selama ini di rumah, jadi di lingkungan sosial saya, itu adalah suatu pengetahuan yang legitimate, yang yang benar gitu, dalam hanya saja disampaikan dengan cara-cara yang berbeda gitu. Jadi ada banyak sumber ilmu pengetahuan dan kita tidak perlu hanya membatasi diri kita pada satu jenis pengetahuan saja gitu. Nah, jadi saya diajarkan appreciation. Kita harus apresiasi bahwa setiap culture itu punya cara pandang terhadap pengetahuannya. Saya diajak untuk aware isu-isu yang selama ini itu kita tahu masalah, tapi sering sekali kita anggap bukan masalah. Contohnya isu-isu rasis, gitu kan, isu gender, ketidakadilan di berbagai macam hal yang awal kita tuh lihat, tapi kita pura-pura tidak ada, gitu kan. Nah, kelas-kelas di Amerika, kelas-kelas UC Berkeley, itu menantang kami untuk selalu aware sama itu. Jadi masalah-masalah yang ada, isu-isu, kalau di US kan isu yang tinggi itu isu etnis, isu suku kan, ethnicity. Nah, jadi isu warna kulit itu tuh dibawa ke kelas gitu. Jadi dari sana saya merasa diajak gitu untuk terlibat, untuk paham bahwa ini kita harus aware, ini ada masalah gitu. Kita nggak boleh diam-diam aja gitu. Kita harus tahu bahwa masalah pendidikan itu kompleks dan kita harus mampu melakukan sesuatu untuk itu. Dan kami sangat diakomodasi, jadi pengetahuan-pengetahuan yang mungkin di tempat lain atau bahkan di kelas-kelas di Indonesia sendiri sering kita dibilang, ah itu bukan science, kenapa kita bahas gitu kan. Tapi justru di US itu adalah di UC Berkeley, itu adalah mata pelajaran gitu. Kayak kami diajak membahas itu, perbedaan epistemologi yang ada di berbagai suku dan daerah dan bagaimana cara kita mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut. Mohon maaf, Prof. Wawan, ada suara-suara noise di background? Ya. Terima kasih. Jadi, almost done, Mbak. Ya, sebentar lagi. Yeah. Yeah. Okay. Nah, selain itu, saya juga merasa sangat diapresiasi. Kadang saya tidak bisa mendefinisikan diri saya dengan baik. Tapi ini adalah kalimat, jadi ini adalah screenshot dari sedikit perkenalan saya di website universitas, dan sebenarnya saya ambil dari apa yang diperkenalkan profesor saya tentang saya. Jadi ini yang menulis adalah profesor satu saya, Dora Abrahamson, yang tadi disebutkan oleh Profesor Marcialin. Jadi beliau, kadang saya tidak tahu apa yang menjadi minat saya, itu sebenarnya kajian yang menarik dan baru di US. Jadi saya misalnya di sini ethnomathematics, cultural funds of knowledge, and cross-cultural epistemology diversity yang saya belum tahu awalnya itu apa. Jadi saya menekuni itu, tapi saya tidak tahu bahwa ada istilah untuk melakukan hal itu. Nah, itu diterjemahkan oleh dosen saya. Jadi kadang-kadang saya berpikir bahwa persiapan studi lanjut itu bukan hanya pendaftaran kampus, beasiswa, kemudian mempersiapkan kemampuan bahasa, tapi justru apa yang kita mau lakukan untuk menempuh tujuan semua ini. Jadi apa tujuan kita sebenarnya gitu kan? Untuk apa kita kuliah? Untuk siapa kita kuliah? Nah, semua hal yang saya lakukan untuk membangun portofolio saya, dalam arti permulaan saya bekerja gitu kan, untuk bekerja untuk siapa gitu. Semua hal yang saya lakukan ketika melakukan kegiatan volunteer, penelitian-penelitian saya selama di Indonesia itu kemudian diterjemahkan oleh dosen saya dan jadilah perkenalan yang menurut saya sangat luar biasa gitu. Embodied cognition, design-based research, ethnomathematics, cultural funds of knowledge, and cross-cultural epistemic diversity. Jadi saya tidak menyangka gitu bahwa saya merasa diri saya biasa-biasa saja, tapi ketika itu diterjemahkan dalam sebuah, jadi semua pekerjaan saya itu diterjemahkan dalam sebuah istilah ilmiah gitu ya, dan arah perkembangan riset di US ternyata bisa seperti ini. Jadi terima kasih Indonesia atas semuanya. Kalau ditanya apa rencana penelitian saya, my future research will be about dancing and mathematics. Dancingnya especially Balinese classical dance, tari klasik, tari tradisional di Bali. Pembimbing satu saya selalu bilang kalau learning is moving in a new way, artinya sekarang itu kita bicara pendidikan dan cara belajar itu dengan
pola pikir yang serba baru. Jadi jangan takut kalau misalnya belum ada orang yang pernah membahas apa yang kamu tulis gitu. Jadi memang kita akan bahas hal-hal yang belum pernah dibahas sebelumnya, jadi tidak masalah. Dan pembimbing dua, saya selalu menekankan, siapa audiens kamu? Kamu mau bicara untuk siapa? Kamu mau menjadi kayak advokat untuk kaum mana nih yang marginal, yang tertindas gitu kan? Kamu mau bicara untuk siapa? Untuk kepentingan siapa gitu? Jadi proposal saya pasti akan berubah banyak. Jadi banyak yang tanya proposal kamu tentang apa? Aduh, proposal saya pasti banyak berubah karena apa yang saya pelajari di sini dalam satu semester saja sudah membuat saya brainstorming ulang gitu. Tapi cita-cita dan semangat juangnya itu tetap sama gitu kan. Kelas yang mengundang pembelajar untuk hadir, memampukannya memilih yang terbaik tanpa menghakimi pilihan hidup orang lain, mengajaknya peduli pada sekitar dan bangga karena terlahir sebagai putra-putri Indonesia gitu, dengan berbagai epistemologi, jadi berbagai cara pandang pengetahuan, berbagai cara memperoleh pengetahuan gitu. Dan dalam spesifiknya karena bidang saya pendidikan matematika, ini akan hadir dalam kelas matematika. Penasaran bagaimana nantinya setelah saya menyelesaikan PhD? Ya, sama, saya juga penasaran. Jadi ini refleksi pertama saya, dan terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan. Untuk kontak lebih lanjut bisa menghubungi saya via email maupun LinkedIn. Terima kasih Prof. Wan, saya kembalikan waktunya. Bianca. Baik, terima kasih. Webinar hari ini memang istimewa karena presenternya semua wanita dan semuanya bersemangat, ya, luar biasa. Kita mengikuti bagaimana pengalaman beliau untuk meraih beasiswa dan juga mulai belajar di negeri Paman Sam, ya, ada orang yang mengatakan negeri impian. Salah satunya, kalau saya boleh melihat dari NBA experience, Hakim Olajuwon itu dari nothing menjadi a hero of Houston Rocket gitu ya, karena di USA. Nah, mungkin nanti Mbak Nuzulul Isna sudah selesai dan punya pengetahuan baru. Nah, ini Mbak Ratih dan Mbak Meiti juga akan segera menyelesaikan studinya. Mohon maaf, ini ternyata waktu dua yang mengharuskan kita untuk dan di chat box itu memang tidak ada pertanyaan, sehingga kita akan melanjutkan bincang kita ke sesi berikutnya. Terima kasih Mbak Meiti, Mbak Ratih. Terima kasih Prof. Wan, ya, atas presentasinya. Menginspirasi teman-teman untuk melanjutkan studi di Amerika. Mohon memberikan email, akun email di chat box supaya teman-teman bisa menghubungi Anda bertiga. Baik, selanjutnya Bapak Ibu dan seluruh peserta webinar hari ini, kita akan melanjutkan sesi ketiga, yaitu bincang dengan LPDP. Sesi ini akan dimulai dengan penjelasan mengenai LPDP oleh Ibu Umtini, Pak. Ibu Berliana, biasanya Ibu Berliana atau Ibu Rumtini. Kami persilahkan, setelah itu kita akan diskusi mengenai LPDP. Kami persilahkan. Terima kasih Prof. Wan. Ini saya yang hari ini saya yang presentasikan begitu. Tadi sebetulnya pada awal-awal tadi, meskipun secara singkat sudah saya presentasikan, karena tadi Prof. Wan menyampaikan bahwa waktunya juga terbatas begitu, mungkin lebih baik tanya saja, Bro. Tanya jawab saja, Bro. Nanti apa pertanyaannya, terus saya jawab. Dan juga tadi di chat box sudah beberapa yang saya jawab begitu.
Jadi kalau Baik, masih ada ya. pertanyaan, kita sebaiknya kita akan lebih baik diskusi saja. Demikian, Prof. Ya. Wawan. Baik, terima kasih Ibu Rumtini. Silahkan teman-teman untuk menulis di chatbox apa yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada Ibu Rumtini sebagai perwakilan dari LPDP. Terutama ini, walaupun mungkin sudah dijawab oleh Ibu, ada pertanyaan mengenai sebenarnya persyaratan umum untuk memperoleh beasiswa LPDP tadi sudah dijelaskan. Tetapi kan misalnya bidang studi kami Bu yang sport science dan physical education itu apakah ada apa slot khusus misalnya atau memang semuanya berlaku yang penting lolos seleksi. Jadi pun Ibu kami Baik, persilakan. baik. Ya. Sebetulnya beasiswa LPDP tidak mengkhususkan pada prodi tertentu sampai saat ini. Meskipun saat ini kami sedang merencanakan untuk membuat prioritas begitu. Jadi untuk tahun misalnya tahun 2022 apa yang diprioritaskan begitu. Tetapi prioritas itu tidak mutlak. Artinya tidak semua diperuntukkan untuk prioritas tersebut. Tetap semua area of studies, area kedisiplinan tetap mendapatkan porsi di sana begitu. Hanya mungkin prioritasnya itu lebih ditekankan pada prioritas STEM misalnya pada 2022, tetapi tidak berarti bahwa itu akan di untuk STEM semua. Prodi-prodi kedisiplinan yang lain itu akan termasuk juga karena penerimaan kan juga begitu banyaknya maksud saya jumlah daripada yang diterima beasiswa itu kan banyak. Jadi semua area studi bisa masuk, termasuk tadi area olahraga, kemudian seni, dan sebagainya itu akan bisa mendapatkan akses dari beasiswa LPDP. Prof. Aman, saya ingin menggarisbawahi sedikit di sini. Tadi banyak yang menanyakan tentang usia di atas 40 tahun. Begitu. Nggih, silakan. Tadi sudah saya Ibu. Jawab sepintas, tetapi saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa LPDP sebetulnya menyadari sekali bahwa yang memerlukan beasiswa untuk mereka yang usianya di atas 40 tahun itu cukup banyak, dan itu penting juga karena berbagai pertimbangan dan berbagai aspek yang tidak memungkinkan mereka mendapatkan atau bersekolah di bawah 40 tahun tersebut. Namun demikian saat ini yang kami mengupayakan adalah adanya harmonisasi kebijakan begitu. Jadi kami sedang berkoordinasi dengan Kemendikbudristek, kemudian juga Kemenpan RB itu bagaimana agar aturan itu bisa relaksasi dulu begitu, Pak. Karena kalau aturannya dari Kemenpan RB kemudian Kemendikbudristek Kemendikbudristek itu masih di bawah 40 tahun atau maksimal 40 tahun, itu kita juga harus menyesuaikan itu. Dan ini tidak hanya terjadi pada dosen, tapi juga terjadi pada profesi-profesi yang lainnya, misalnya dokter spesialis, kemudian profesi-profesi lainnya juga seperti itu. Jadi kami sebetulnya sedang melakukan proses harmonisasi kebijakan. Jadi begitu ini nanti bisa kelar atau bisa diselesaikan, bisa diharmonisasikan, pasti itu akan kami umumkan. Demikian, Prof. Wawan. Baik, sangat melegakan teman-teman. Sekarang sedang ada semacam harmonisasi supaya batas usia itu tidak hanya 40, tapi mungkin bisa lebih. Tetapi sekarang ini memang peraturannya seperti itu, dan biasanya lembaga itu tidak berani untuk melanggar itu. Nah, makanya ada usulan seperti yang disampaikan oleh Ibu Rumtini itu. Selanjutnya ini ada pertanyaan, Ibu, mengenai proses pendaftaran beasiswa LPDP itu. Apakah daftar dulu di universitas atau apply dulu beasiswa LPDP? Karena kan misalnya ada calon mahasiswa yang mau masuk ke pasca UNY itu minta semacam letter of acceptance untuk apply di beasiswa LPDP. Mana yang lebih efektif, Ibu?
apakah daftar LPDP dulu, atau sebenarnya LPDP punya list universitas yang direkomendasikan? Silakan Bu Rumdini. Baik, jadi kalau LPDP itu mempunyai list perguruan tinggi sudah ada dalam sudah akan dicantumkan pada setiap program gitu. Tadi sudah saya sampaikan pada awal sesi awal acara ini bahwa ada tiga kategori besar yaitu afirmasi, targeted, dan umum. Nah, ketiga-tiganya ini memiliki masing-masing memiliki daftar universitas. Jadi ada daftar universitas untuk beasiswa umum, ada daftar universitas untuk beasiswa bahkan PTUD. PTUD itu perguruan tinggi utama dunia yang di situ hanya 15 perguruan tinggi terbaik dunia. Yang kebanyakan di situ sekitar dari 15 itu 11 itu ada di USA dan hanya 4 itu ada di dua ada di UK, satu ada di Switzerland dan satu lagi saya lupa di Jepang kalau tidak salah begitu atau Jerman itu saya agak lupa yang satu ini. Nah, itu untuk yang PTUD. Kemudian untuk yang beasiswa umum itu ada 100 sekitar 150 perguruan tinggi di dalam daftar tersebut. Kemudian demikian juga untuk targeted dan afirmasi. Itu perguruan tinggi, list perguruan tingginya lebih banyak lagi. Nah, bagi mereka yang ingin mendaftar, itu tidak bisa di luar daripada list LPDP. Jadi semuanya harus ada dalam list LPDP. Itu tentang daftar perguruan tingginya. Kemudian tentang LOE, LOE unconditional maksud saya, di sini LPDP sebetulnya memberikan keduanya. Yang pertama adalah ada program-program tertentu yang harus mencantumkan, harus mempunyai LOE unconditional terlebih dulu pada saat mendaftar, yaitu untuk program PTUD, perguruan tinggi utama dunia yang jumlahnya tadi hanya 15 itu mutlak harus mempunyai LOE unconditional ketika mendaftar. Untuk yang lain-lainnya, seingat saya, itu tidak memerlukan adanya LOE unconditional. Kecuali untuk program-program tertentu, seingat saya, dulu itu ada program untuk doktoral di luar negeri begitu khusus untuk dosen. Tapi pada saat ini artinya nanti bisa dilihat dalam kebijakan terakhir begitu. Nanti 2022 ini akan ada pendaftaran dan kami rencanakan untuk di awal-awal tahun itu sudah mulai ada pendaftaran. Nah, ini masih ada proses proses sekarang ini proses mempersiapkan begitu. Nah, mudah-mudahan nanti sudah sesegera mungkin bisa dilihat dalam webnya. Namun demikian yang pasti, yang sudah harus memiliki LOE unconditional adalah mereka yang akan mendaftar di perguruan tinggi utama dunia tersebut, yang jumlahnya hanya 15 itu. Kalau lainnya, itu kebanyakan, itu bisa mendaftar sebelum mempunyai LOE unconditional. Demikian Prof. Aman, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, cukup jelas. Bu Rumtini dan Ibu Bapak semua. Jadi LOE unconditional itu khusus untuk 15 perguruan tinggi. Dan ada juga pertanyaan apakah peserta ongoing itu boleh apply LPDP, beasiswa LPDP Ibu? Misalnya dia sudah S3 di dalam negeri termasuk yang di list itu, nah, bolehkah apply LPDP misalnya? Ibu? Ini mungkin yang pertanyaan yang dimaksudkan adalah para mereka yang sedang studi S3 di dalam negeri, namun tidak atau belum memiliki beasiswa dari LPDP, tetapi mungkin memiliki beasiswa dari provider yang lain. Apakah boleh mendaftar di LPDP? Begitu mungkin kurang lebih pertanyaannya ya. Ya, yang belum belum memiliki beasiswa, Ibu, belum memiliki. Belum. Iya. Ya. Nah, LPDP itu sampai saat ini kebijakannya masih belum memberikan beasiswa bagi mereka yang ongoing, meskipun yang bersangkutan belum memiliki beasiswa dari provider lain atau alias di sini mungkin membiayai diri sendiri begitu. Ya. Nah, kebijakan yang ada saat ini LPDP hanya memberikan beasiswa untuk yang ongoing. Jadi bagi yang ongoing itu tidak bisa mendaftar beasiswa LPDP.
Ini perlu saya tegaskan juga karena seringnya pertanyaan ini muncul begitu. Namun sampai saat ini bahwa amanat yang kami harus jalankan bahwa penerima beasiswa LPDP adalah pendaftar yang belum ongoing. Demikian. Baik, jelas Ibu. Terima kasih. Masih, saya kira tadi sudah dijawab bahwa tahun depan akan ada pendaftaran. Apakah periodenya sama Ibu, April dan Agustus? Kami masih menjadwalkan, maksud saya kalau batch-nya masih tetap sama Pak, akan ada dua batch. Hanya Ah, baik. pendaftarannya ini kami mengusahakan, kami sedang bekerja keras agar pendaftaran ini bisa dimulai lebih awal. Kalau kalau tahun 2021 pendaftaran itu baru sekitar April, namun kami sekarang ini sedang mempersiapkan agar pendaftaran bisa dimulai lebih awal. Demikian. Baik, terima kasih. Demikian informasi dari LPDP. Karena itu, saya persilakan teman-teman yang tertarik untuk melamar beasiswa LPDP, siap-siap saja berbagai macam persyaratan yang dibutuhkan, karena pendaftaran sedang dipersiapkan dan akan segera dibuka secepatnya. Kalau tahun kemarin April, nah sekarang bisa lebih awal lagi. Saya kira demikian, Ibu Bapak. Terima kasih Ibu Rumtuni PhD atas informasinya. Sama-sama, Bapak. Dan karena waktu juga sudah mengharuskan kita untuk menutup bincang-bincang dengan LPDP. Kami ingatkan kepada para peserta untuk mengisi form evaluasi yang linknya ada di chat box. Kami persilahkan. Selanjutnya Bapak Ibu akan kami sampaikan bahwa untuk Bianca edisi 22 akan diselenggarakan tanggal 6 Desember 2021 waktu Amerika dan tanggal 7 Desember waktu Indonesia dengan dua narasumber wakil dari Universitas dari Schiphol dan juga Ibu Seda dari Universitas sorry dan ada dua presenter penerima beasiswa LPDP seperti biasanya. Moderatornya Pak Dr. Iketut Edi Purnomo dan nanti akan dibuka oleh Ibu Poppy Rupaidah beserta pengantar dari Pak Andin dari PhD dari LPDP. Selanjutnya dengan topik Information Science. Nah, selanjutnya sesi foto bersama, kami persilahkan teknisi untuk mengatur foto bersama ini. Kami mohon. Selamat pagi semuanya. Kami dari tim teknis Bianca. Untuk sesi berikutnya akan ada foto sesi bersama. Bapak dan Ibu dimohon untuk menyalakan kameranya. Baik. Di sini ada 8 slide, kami akan foto satu persatu. Baik, dimulai dari slide pertama. 3, 2, 1. Untuk slide kedua. 3, 2, 1. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya sepertinya tidak ada yang on kamera lagi.
Baik, untuk acaranya akan kami tutup sekian. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Selamat siang. Baik, terima kasih semuanya. Alhamdulillah sudah selesai pada presenter dan juga Ibu Rumtini dari LPDP. Terima kasih. Semoga ikhtiar kita mendapat ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Malang. Yeah.